official. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Supir Arab Official. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Selamat menunaikan ibadah puasa buat kaum muslimin dimanapun berada. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang sedang melanda dunia ini. Nah, teman-teman, kali ini saya bagi video tentang menu buka puasa khas Arab Saudi. Jadi mungkin setiap negara, setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia kita kebanyakan buka puasa itu banyak menunya, bermacam-macam. Nah, di sini apa aja menu buka puasa khas orang Arab tuh ya. Jadi ikuti terus videonya. Namun sebelumnya jangan lupa dukungan untuk channel ini dengan mengklik subscribe, like, komen, dan juga bagikan di sosial media kalian. Semoga dengan dukungan kalian channel ini bisa terus berkembang dan saya lebih semangat dalam membuat videonya. Oke, kita langsung ikuti saja. Menu buka puasa di Arab Saudi, terutama di Riyadh saya pribadi. Dan di sini ada 4 supir, jadi kami bisa tiap hari buka puasa berjamaah. Alhamdulillah, sudah 2 hari, jadi yang menyediakan buka puasa di sini untuk supir dan juga untuk majikan itu bergiliran. Di sini ada istri tua, istri muda, dan anaknya di belakang itu satu hari satu kali bergilir membuat makanan buka puasa. Kemarin dari istri muda, sekarang dari anaknya, besok di istri tua. Jadi bergilir sistemnya begitu, cara atau buka puasa saya di sini di Arab Saudi. Nah, ini kurma. Ini gawa. Ini jus. Bisa ada itu. Ah, ada enggak best kan? Hah? Ada. Ada. Ah, wapar. Ah, gemiat. Ah, gemiat. Ayo. Ya, apa ini? Ay, Marin. Oke, sekian dulu ini untuk waktunya. Sekarang tinggal 2 menit lagi menjelang berbuka puasa. Jadi di sini akan melakukan buka puasa bersama, alhamdulillah, bersama kawan-kawan semuanya di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba waktunya berbuka puasa. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dimulai dengan kurma. Jadi makan kurma dulu. Kita semua buka puasa bersama, alhamdulillah. Thank you.
Iftah. Jadi coba. Saya bisa dulu. Iftah. Masih mau. Kenapa berapa gerakannya? Berapa hari medik udah kapan dalam itu nomor baca undang jangan katanya kan dulu itu corona itu amal hari itu. Kalau tamsa kan amal jual jual lah sendiri. Tamsa kau orang yang langsung lah. Ah, orang yang langsung. Masa amal ini baca undang jangan amal katanya kan dulu kalau kita dokter ini orang ini hari ini. Keseruan kita berbuka puasa bersama di tempat di kamar saya. Jadi setiap harinya begini teman-teman, situasi berbuka puasa dan menunya yang selalu dihidangkan. Jadi kita ini buka puasa dari majikan dari dalam. Ada shawarma. Shawarma tortilla. Assalamualaikum. Ini sambusa teman-teman. Cera. Yang ini shawarma. Cera ada enggak? Ini gemiat. Baik. Gemiat. Apa yang ada gemiat ya? Enggak ada baik. Ini gahwa. Enggak. Ini sambal salah ham teman-teman. Dalamnya daging kambing. Kalau yang ini daging ayam. A few moments later. Biasanya kalau Jumat itu di Arab Saudi ada menu berbuka puasa, apa bukan menu. Ada acara berbuka puasa di tiap-tiap masjid. Nah, berhubung sekarang adanya COVID-19 atau corona, jadi di rumah saja tidak ada acara buka bersama di tiap-tiap masjid. Nah, kalau saya biasanya ada jatah dari dalam atau dari majikan dikirimin seperti ini. Nah, inilah menunya atau masakannya. Ini sambusa, ini makanan khas bulan Ramadan pasti selalu ada. Ini sambusa dan ini gemiat sehat tuh. Ini juga makanan khas bulan Ramadan pasti selalu ada. Dan ini ya jus orange ini adalah khas bulan Ramadan. Ada di sini tapi saya nggak dibikin, baru dikasih nih sama majikan. Nah, ini adalah sirup khusus bulan Ramadan yaitu pinto. Kalau di kitanya seperti marjan. Ini paling fenomenal di Arab Saudi. Jadi setiap Ramadan pasti viral ini sirup ini. Nah, ini yang dipakainya jusnya. Jus orange Sunquick. Jadi seperti inilah teman-teman. Alhamdulillah menu buka puasa sederhana ala supir Arab. Di sini kita sekarang lagi menunggu waktu berbuka kurang lebih 20 menit atau 15 menitan lagi. Oke, sekian dulu teman-teman. Ikuti terus videonya.
Ini namanya gemat, gemiat, gumiat, tam, gumiat, gumiat apa gemat? Pokoknya itulah teman-teman namanya. Ini apa ini? Kurang tahu saya namanya, tapi saya surangkan makan. Kalau ini samoli, roti dalamnya ada kentang sama ayam, ini sambusa. Ali, ada siapa masa? Lah, maaf isu, maaf isu. Nama Mia kameramen. Siapa le? Tamar. Dua apa yang ada entah sambut rendah itu. Entah macam mana. Ada gesta. Cepatlah. Okey, teman-teman, mari kita berbuka puasa untuk daerah KSA dan sekitarnya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.